Saya melihat perkembangan yang positif. Apabila Presiden PAS kata tak ada negara Islam dalam Al-Quran, saya tengok sebahagian Sarawak ni, Sarawak ni teruk. Tak ada satu pasal timbulkan isu yang tak memberi manfaat pada dunia juga akhirat mereka. Manusia tak apa, yang lepas tu lepas. Tapi bila orang nak berubah kepada yang lebih positif, kita sokong. Kita lama dah kata tak ada perkataan daulah Islamiah dalam Quran. Islamic state tak ada dalam Quran. Perkataan itu telah membawa satu keruncingan hubungan antara orang Islam, bukan sedikit lamanya, 30 tahun lebih. Tapi bila mari dengan satu perkataan yang lebih lunak, maka ia membawa satu iklim yang lebih harmoni. Kitab-kitab fiqh dulu dia hanya sebut Darul Islam. Darul Islam bermaksud wilayah Islam, wilayah yang dikuasai oleh orang Islam. Kalau tanya para fuqaha apa maksud Darul Islam, mereka kata negara ataupun tanah yang dikuasai, diperintah oleh orang Islam. Mereka tak pernah bagi pendetilan penafsiran. Sebahagian mereka sebut zahir padanya syiar Islam seperti azan. Kalau kita nak sebut tarikh itu, tak boleh juga. Kita pergi kat Britain pun masjid dia azan. Kemudian demikian orang Islam menguasai, ada pemerintah Islam yang baik, bahkan menjadi perintah unggul, menjadi contoh seperti Al-Khulafa Ar-Rashidun Al-Mahdiyun. Kemudian ada pemerintah yang di kalangan mereka baik, di kalangan mereka tak baik, seperti dinasti ataupun kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah mengambil tempat yang memerintah Abu Bakar Siddiq, Khulafa Ar-Rashidin, Umar bin Khattab, Ali bin Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Kemudian dalam sengkang masa beberapa bulan tempat Ali tak ada, Al-Hasan bin Ali memerintah orang Islam. Ramai sejarah tak sebut mengenai anak Ali memerintah. Dia menyerahkan kuasa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dinamakan dengan Amul Jamaah, tahun jamaah. Dia serah. Sebab itu kalau orang Syiah nak timbulkan isu ni, kata Muawiyah ni kafir dan seumpamanya, dia hendaklah tahu yang menyerahkan kuasa kepada Muawiyah ialah anak Ali sendiri. Nabi kata inna bni hadha sayyidun fal'alla Allah yuslihu bihi baina fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin. Anak aku ni sayyid, anak tu maksud cucu aku, Sayyid Al-Hasan ni. Sebab tu kita panggil Sayyid tu Sayyidun, kata Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mudah-mudahan dengannya, kata Nabi, Allah mendamaikan dua puak di kalangan orang Islam yang membala, yakni pro Ali dan pro Muawiyah. Akhirnya damai dunia Islam, berada lawan satu kuasa, kerajaan Bani Umayyah. Ada kelemahan dan juga ada kezaliman, tak dinafikan. Bahkan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, dia telah mewakili kerajaan Bani Umayyah, walaupun Abdul Malik bin Marwan tak suruh. Sampai setara tu dia masuk, dia mengepung Mekah seperti mana yang kita sebut. Dia memburu Abdullah ibn Zubair, sehingga Abdullah ibn Zubair dibunuh di Mekah, baling dengan minjanik, pecah Kaabah. Itu kerja kerajaan juga Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian berjalan, naik pemerintah yang baik seperti Sulaiman bin Abdul Malik, naik yang lebih baik seperti Umar bin Abdul Aziz. Kemudian diwakili oleh orang lain, baik tak baik, baik tak baik. Tak ada satu perlembagaan negara ini sekian-sekian, dulu tak ada. Lantik qadhi pun atas ilmu dia. Qadhi, bila kata qadhi ni hakim, judge, memang satu orang yang alim. Bukan dia boleh baca enactment dia. Kalau dia baca enactment, dia tak reti. Sekali lapan orang angkat nikah pun, dia suruh ulang. Itu pasal dia baca enactment.
Ulang ni lah. Tak boleh putus nafas. Ni semua pasal dia tak tahu fiqah. Alim. Jadi qadi akan menjatuhkan hukum pada orang berdasarkan kepada ilmu qadi. Qadi tak ada enactment zaman tu. Tak ada khalifah kata mesti ikut sekali dengan tak ada. Bahkan dia akan berhujah di atas apa yang dia putuskan. Lepas tu, kerajaan Bani Umayyah ditumbangkan oleh kerajaan Abbasiyah dengan cara peperangan. Tumpah darah, ramai mati. Rampasan kuasa. Abbasiyah naik. Keturunan adalah keturunan Al-Abbas. Sentimen keluarga dibangkitkan. Kerana ni keluarga Nabi dia apa? Yang apa, Abu Abbas As-Saffah bunuh punya ramai. Dia apa, korek kubur-kubur, bahkan melampau sehingga korek kubur khalifah-khalifah Bani Umayyah. Bukan sedikit krisis politik dalam sejarah Islam. Ulama tetap dengan pendirian mereka, tegas di hadapan ulama, di hadapan khalifah. Tetapi buruknya sejarah, kerana banyak sejarah kita ditulis berdasar kepada sejarah pemerintahan, zaman pemerintahan khalifah sekian, zaman pemerintahan khalifah sekian. Bukan saya kata negatif keseluruhan, tapi sehingga orang teringat tentang pemerintah, lupa tentang ramai ulama yang baik pada zaman itu. Ya, sejarah ulama ditulis dalam kitab-kitab hadis sehingga kita tahu. Kemudian jatuh kerajaan, kerajaan Abbasiyah berpecah. Pada zaman yang akhir berlaku kelemahan, Mongol masuk. Bahkan zaman Abbasiyah tu lagi, pecahan daripada kerajaan Bani Umayyah tu, dia pergi ke Spain. Dia buat kerajaan asing. Dah ada dua kerajaan. Yang di Spanyol, di Andalus. Lepas tu kerajaan berpecah, mai macam-macam kerajaan. Mai kerajaan Azinki, Ayubi, sebelum tu Mamluki. Macam-macam kerajaan mai. Tidak ada istilah daulah Islamiah. Islamic state tak ada. Yang ada ialah negara yang diperintah oleh orang Islam. Dan ulama menggesar supaya mereka berdisiplin. Perintahlah macam mana pun, tapi berdisiplin. Berikan keadilan pada rakyat dan pemerintah. Bukan semua jadi contoh yang baik dalam sepanjang sejarah. Turki Osmaniyah, walaupun ramai orang puji kerajaan Turki Osmaniyah, tapi kita tak boleh nafikan memang ramai yang baik, tapi hujung-hujung pemerintahan dia banyak yang buruk. Mereka telah dianggap menjadi penjajah kepada negara seperti Libya, Mesir. Orang Arab anggap Turki telah mengaut kekayaan negara mereka dan dibawa ke Istanbul. Tak boleh dinafikan, bukan dakwaan kosong, ada benarnya. Khalifah mewah ketika itu, pakai dia punya singgasan, dia pakai apa? Apa dia punya ni? Mahkota dia tu saja berapa banyak? Berapa harga? Juta harga dia dengan kemewahannya. Sebab itu apabila Mustafa Kemal Ataturk bangkit dan berkempen keperluan untuk memberikan kuasa kepada rakyat, keperluan mewujudkan parlimen, keperluan memerintah negara, menyebarkan keadilan, keperluan supaya negara tidak ada pihak yang mempunyai kuasa mutlak seperti khalifah, dia mendapat sokongan daripada orang Islam pada peringkat awal. Ramai orang duk kata Kemal Ataturk sekuler laknatullah, tetapi sebenarnya macam mana dia boleh dapat tempat? Sebab sokongan. Kerana ketika itu berlakunya korupsi yang teruk dalam pemerintahan kerajaan Turki Osmaniyah. Kemudian Kemal Ataturk bila dapat, mula dia buat, dia sekularkan negara. Di situ dia punya kesalahan. Tapi kempen dia yang awal mendapat sokongan. Mungkin kalau kita duduk zaman tu pun kita sokong. Ulama ramai yang sokong. Hanya Rashid Ridha mengambil, melihat antara sokong dan tidak, bimbang apa yang Kemal Ataturk nak buat. Dan kemudian apabila dunia Islam dah tak ada, jatuhkan. Apabila penjajah masuk,
dan khalifah tak ada, dan umat Islam berjuang nak membebaskan diri daripada penjajah, decolonization, nak menghalau penjajah, maka timbul apakah negara yang kita nak tegak apabila dah tak ada lagi penjajah nanti. Ketika itulah timbulnya perkataan Daulah Islamiah ataupun Islamic State. Dulu yang tahu ialah khalifah, Daulah Khilafah, Islamic State, dan tidak ada definisi yang jelas. Kemudian orang Islam cakap tentang kepentingan menegakkan negara Islamic State ni betul dalam konteks menghadapi penjajahan. Kemudian gerakan Islam berkembang, maka menuntut Islamic State, terutama setelah wujudnya revolusi Islam di Iran. Kemudian Khomeini memperkenalkan apa yang dinamakan dengan Wilayatul Faqih, the absolute authority of the faqih, kuasa mutlak imam. Maka timbul pemikiran negara hanya boleh dipimpin oleh klerik ataupun clergy state, ataupun negara mula, negara hanya boleh dipimpin oleh ulama. Dan kemudian apabila gerakan Islam masuk Pilihan Raya dan seumpamanya, ikhwan masuk, macam-macam masuk, mereka mula sedar rupanya memerintah politik ni tak macam merintah masjid. Susah rupanya. Ada banyak, Khomeini sendiri akui susah. Dia terpaksa buat berbagai-bagai teori. Sebenarnya bagi saya, Khomeini tu, walaupun kita tak sokong Syiah dia, tapi dia sebenarnya seorang politician yang bagus. Dia cuba wujudkan satu teori bagaimana nak membolehkan rakyat Iran ni taat pada dia, terutama geng-geng Tok Lebai ni tak mau taat. Geng-geng yang pakai serban tu, dia tak mau. Dia berkata ini tak boleh taat, sebab yang memerintah ni, officer-officer ni, mereka ni bukan ulama. Dan mereka juga percaya tak boleh, melainkan kena Imam Mahdi mai, the absent imam tu kena mai. Dengan itu maka Khomeini buat falsafah itu. Bila dia buat falsafah itu, maka timbullah Islamic State, dan kemudian pemerintahan ulama dan seumpamanya. Kemudian ulama sedar, orang Islam bagus kempen itu, tapi orang sedar sebenarnya bukan mesti batang tubuh tu ulama. Pemimpin itu mesti mendapat nasihat ulama. Itu betul. Dan apabila dia memerintah negara, mesti mengikut prinsip-prinsip umum Islam. Adil, jangan zalim, bahagi dengan betul. Ini semua benda yang betul. Adakah perlu namakan negara itu negara Islam? Tak ada. Tak mesti. Bahkan negara kita dah nama dah negara Islam. Indonesia pun nama dia negara Islam. Semua masuk dalam OIC. Yang perlu ialah pengisian bagi memaknakan apabila negara itu diperintah oleh orang Islam. Sebab itu maka ramai orang dulu dia, bila dia sebut kau tak berjuang negara Islam, aku berjuang negara Islam, kadang-kadang dia tidak faham sebelum dia bercakap. Kata Agusti lagi, wa yujibu qabla an yafham, dia jawab sebelum dia faham, wa yahmadu qabla an yajrab, dia memuji sebelum mana dia mencuba sesuatu benda. Dan kita umat Islam diminta supaya berhati-hati pada zaman ini, macam-macam perkembangan yang timbul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Thank you very much indeed for your time. Thank you for joining us.